Bila ini sujud terakhirku. Ini sebuah lagu religi yang saya ciptakan. Saya mencoba dan memberanikan diri untuk membuat lagu religi di tengah keterbatasan saya dan pemahaman saya mengenai agama. Namun saya mencoba untuk membuat lirik dengan literasi yang saya ambil dari beberapa ayat Al-Quran, di antaranya Az-Zumar, Ghoir, Al-Insan, Al-A'raf. Dan kemudian setelah saya rangkumkan dalam sebuah lirik lagu, saya juga minta bantuan teman-teman dari sesama anggota band yang pemahaman agamanya lebih mendalam agar dapat membantu saya untuk merangkai lirik dari lagu tersebut, sehingga lagu ini mempunyai lirik yang lebih kuat, lebih natural, dan lebih bermakna. Lagu ini bercerita mengenai keikhlasan. Sangat gampang bagi kita untuk mengatakan ikhlas, tapi akan sangat sulit dalam berbuat. Karena ikhlas ini juga terbagi dalam berbagai macam dimensi. Ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam menerima apapun, ikhlas dalam berdoa dan beribadah. Intinya, ikhlas itu penting untuk kita menjalankan hidup dan juga menjalankan agama. Apabila kita dihadapkan dalam situasi untuk melakukan sujud terakhir, sudah pasti kita sebagai hamba Allah akan melakukan segala sesuatunya dengan penuh keikhlasan dari dalam hati. Proses pembuatan lagu ini relatif singkat, sekitar 2 minggu sebelum Ramadan, ketika saya mempunyai ide dan menciptakan melodi dan lirik, kemudian saya komunikasikan dan konsultasikan dengan vokal director saya dan juga musik director untuk mendapatkan aransemen yang sesuai dengan karakter Asia 87 Band. Saya Mirza Sunarto, saya salah satu personil dari Asia 87 Band. Saksikan dan nikmati single terbaru kami, Asia 87 Band, lagu religi berjudul Bila Ini Sujud Terakhirku, di platform-platform musik digital dan juga YouTube Asia 87 Band Official.